Pokoknya seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam, ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasib piye, putuku nasib piye. Tapi aku anggere eling, saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nara tak tinggali warisan itu piye. Padahal banyak orang gak punya warisan ya, kaya. Karena kita ada siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya. Tetap pengirannya Allah. Engkau cicit-cicitku pengirannya Allah. Selama pengirannya Allah, Allah itu al-kafi zat yang mencukupi. Allah ar-razik zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis.